jumpa lagi di channel Wanto Goendo 12 dan Ratno Official. Oke. Nah, kali ini sesuai dengan konten kemarin, Ran. Iya. Galuh datang pakai motornya bejat, cebol, ternyata motornya digendong naik mobil. Modus aneh. Terus terjadilah perang paregret, dia nyolong ikan, nyolong nasi. Aduh. Habis sudah 2 kilo. Saya lagi ngapa kan, bukan nang dapur kayak. Saya nyeting. Oh, nyeting. Boros lah yo. Sudah baru datang udah habis satu bakul nasi. Dan ini katanya dia mau kasih hadiah ke aku, Rat. Wah. Ya, jadi ben, baik teman kalau nah, gue. Biasa-biasa nih, Mbak. Kalau seorang bakul kura baik biasanya ada maunya, Mbak. Sama dengan bakul reptil. Bakul reptil Bokoro juga seperti itu. Mbak, lampunya urung nasid lah, men. Panen padang. Iya, jadi. Oke, dot, urung lampunya, dot. Oh, wis murup ya. Biasanya pakai remote iman. Oh, iya. Ting, hemat energi lah. Iya, listrik larang. Wah, ada Mas Ratno. Dia katanya nyusul kowe. Iya, katanya mau nyusul, malah udah sampai duluan. Aduh. Motormu macet. Dolok, aku kan pakainya motor kecil. Jadi lama. Besar ada truk lewat. Oh iya. Halo. pelan-pelan aku kan kalau kesini selalu membawa sesuatu. Wih. Dan aku juga selama ini kan seringlah berbuat salah, ya enggak? Iya. Sering berantem, sering ya intinya kontok-kontokan. Iya. Siapa tahu aku punya kata-kata atau perbuatan yang menyakiti kan, gue tadi nggak pernah ya. Alhamdulillah. Gak pernah kan? Banyak banget. Iya. Nah, makanya ini aku ngasih sesuatu. Kemarin aku ke Mas Ratno ngasih kura-kura buat Sultan ya, Sultan. Iya. Segini Mbak. Kura patuh. Kura-kura apa nih? Segini. Kura-kura mahal lah. Kura-kura mahal. Iya. Nah, bawa tuh di sini kan belum ada kayaknya yang berkadel-kadelan. Nah, kita bawain spesial dari Tegal hasil breedingan temanku sendiri. Monggo di unboxing. Oh, kadal ya lo? Kadal. Oh, kamera maju. Biar gak dikadalin, Mbak. Coba. Biar aku lihat dulu, Mbakku. Ini baru tak pegang aja aku udah kerasa, Man. Apa sih? Bayi dinosaurus ya, Mbak? Coba. Lihat tuh. Lihat, Mbak. Soalnya ini pas dibuka, dia langsung terolok. Wah, terolok? Bahasamu lu terlalu internet, Bu. Terolok apa ke situ terolok? Terolok yang ngerundul. Ya, makanya dilihat dulu, dibuka dulu. Iguana ini, Man. Wah, sok tahu. Iguana. Sok tahu. Buka dulu. Walaupun aku belum lihat, dari pegang seperti ini aku sudah terasa. Oh iya, master. Emang kesepuh reptiler tahu. Tapi kan iguananya spesial di sini, Mbak. Dia mempunyai keunikan. Kepalanya aja ada putih-putihnya, hijau-hijaunya, biru-birunya, badannya merah dengan bintik-bintik putih. Mantap, luar biasa kan? Ini iguana unik, ya? Unik banget. Tuh, inilah teman-teman. Hadiah dari Galuh Cuisi. Terima. Ya. Saya terima. Ikhlas. Bila kita ngalah. Yo. Satu buah iguana yang super power dan ini kelas-kelas kontes. Oh, wow. Kontes lewat. Dan ini. Itu bekas putus ekornya. Cuman ini memang asli kelahiran dari Kolombia nih, Mas. Korea. Udah 10 tahun di Korea. Ini oleh-oleh dari Korea. Yeah. Jadi memang sangat istimewa sekali. Huh? Ada beberapa jamur di sini bukunya. Ini bukan jamur. Apa ini? Itu keringet. Nah, keringetnya nempel sama ini kain warnanya putih. Akhirnya menempel. Lihat nih teman-teman, lihat tuh. Tuh. Dia lebih detail lagi ini teman-teman. Keringetnya menempel. Ini adalah keringet yang menempel karena kainnya putih. Karena kainnya putih. Ini kepala. Ini ada dan ini bukan tai ya yang di atas ya. Iya, perlu. Tak paham. Dan terus ada keunikan lagi teman-teman. Apa? Sikunya ini mungkin dulu enggak sempat dibawa ke
Mati rapi. Oh, ibu daya. Ibu daya. Ibu daya. Enggak sempat diolesin minyak bintang. Ini belum sempat. Kenapa sih, Cok? Ini, Man. Itu kekuatan super. Dia ototnya kenceng tuh, yang ini, oh, ini gede ya? Tuh. Tuh. Oh, jadi ini enggak bisa enggak bisa lurus, Man. Emang kayak gitu, Bro. Oh, jadi iguana seperti itu. Ini tuh iguana boxing. Petinju. Jadi petinju ini. Iya, gitu. Balik lagi, nggak bisa lurus. Gini, yang satu bisa lurus. Yang satu bisa, karena bisa. Ini. Iya. Kan kadal, makanya kidal. Jelas. Oh, namanya juga kidal. Iya, ere kidal. Dan terus, ini bukan arti kurang gizi, Man. Bukan. Walaupun ini agak keriput kering di sini, karena agak, kan pakai motor kecil, panas, jadi kurang dehidrasi. Nah. Terus lemaknya kebakar. Ya. Oh, ya. Jadi di sini agak kurus sedikit. Berarti perlu dikasih kopi dulu, Bang. Iya. Dan kedua, apalagi ini? Di ini speknya. Nah. Ini unik, Bah. Ini ada keunikan. Biasanya kan menggelembung ke sini. Ini dua loh, Bah. Ini ada dua. Dua tuh. Dan sini lancip, Man, kayak kampak. Nah, ini kalau dibalik, ini layarnya perahu layar. Oh iya. Indonesia. Ini berarti Gunung Slamet sama Gunung Ciremai. Oh, Indonesia banget. Indonesia banget. Istimewa banget. Luar biasa. Makanya filosofinya luar biasa. Berarti ini mengandung makna, Man. Dan karena Mbak Wanto kan juga kan kulitnya sensitif. Nah. Jadi saya pilihkan iguana yang emang kukunya itu tidak tajam. Iya, kukunya enggak tajam. Dan enggak terlalu banyak ya. Iya. Kuku nentek buat sikut. Ini kukunya. Kukunya enggak tajam, Mbak. Enggak tajam. Ini bukan habis. Bukan. Cuma sedikit. Cuman untuk mengurangi. Aku kan sayang sama Mbak Wanto, iya, kan. Takutnya kecakar-cakar ngono. Iya. Jadi yang enggak tajam. Bukan tumpul, bukan tumpulnya. Enggak tajam. Dan memang unik, Man. Seperti jari kita, Man, panjang pendek. Iya, betul. Ini ada ini panjang pendek dan ada yang pendek sekali. Jadi orang rata ini ya, benar-benar unik dan istimewa ini, banget. Ini adalah termasuk iguana yang sangat unik, fantastis. Oh, ini pernah juara kontes juga ya, Mas? Oh, pernah. Dulunya juara kontes. Cuman taruh di rumah, terus kemarin ada tikus masuk ke kandang. Di kontes reptil atau di kontes apa itu, loh? Kontes reptil, Mas Atno. Oh, bukan kontes mentok, bukan ya? Bukan. Kemarin berantem sama tikus, Mbak. Menang ini. Pasti menang. Menang toh, makanya hidup. Kalau mati udah. Pantasan kidal, Mbak. Pantasan bengkok itu tangannya. Karena berantem ngonjokin tikus. Ini kan berantem sama tikus. Masuk akal, Mas. Dan ini juga ada gejala-gejala akan adanya terjadi perputusan lagi, Man. Ini sudah ada bentuk. Ini udah enggak rantai. Kemarin berantem sama tikus. Iya. Kepret, dikepret lagi sama tikus. Ya Allah, ini saya terima, Mas Gendo. Iya. Ikas ya. Hewan yang sangat eksotik, sungguh luar biasa. Penuh filosofi. Indonesia banget ini. Dan mudah-mudahan kan juga bagus banget sepertinya. Naik turun. Naik turun. Ada yang copot juga, cuma itu copot itu kayak jalan tol kan enggak selalu lurus. Ada rest area-nya. Seperti kehidupan. Iya. Jangan terus jalan lurus terus. Ya. Harus ada berhenti untuk menghadap ke yang kuasa. Jangan dunia terus yang dicari. Betul sekali. Dunia boleh kita cari, tapi kita harus berhenti sejenak. Oh iya ya. Kayak gitu maksudnya. Naik turun seperti analistik ya. Grafik ya. Kalau kita turun terus. Iya. Dan matanya juga gini, agak sedikit gini. Agak sedikit ceang ini matanya. Ceang. Ini mata satu. Luar biasa unik banget. Kalau masalah mata itu emang dia itu kan waktu berantem sama tikus. Kena obatin. Dia lepas. Oh, matanya sempat lepas. Enggak, iguananya lepas. Oh, iya. Nah, terus dia berguru, nggak tahu sama mbah siapa, katanya matanya diisi kodam. Makanya pandangannya, ini kan udah mau malam nih. Ini matanya mulai aktif nih, Sharingan ini. Bisa lihat tembus pandang. Waduh, nyamuknya gede banget. Tuh, baru tai saya ternyata. Nyamuk gede nih. Maafan karena udah adzan maghrib dan ini perlu perawatan yang khusus ini. Jadi, ini harus mandi kembang ya. Mandi siap. Ini perawatannya khusus dan besok terpaksa Mbak Wanto harus sediakan kandang yang sangat istimewa. Oh iya harus, Mbak. Kandangnya nggak sembarangan, Mbak. Iya siap. Kandangnya ukuran 1x1 km. Alam bebas berarti. Jadi kita besok kita lihat kandang Mbak Wanto di sini.
mungkin besok pagi tak bikin langsung, Man. Besok pagi langsung. Langsung ya. Kalau sekarang tak bikin kandang sekarang udah azan maghrib. Jadi besok pagi langsung tak bikin kandang di sini. Terima kasih, yo. Iya, terima kasih. Dulu udah kasih kura-kura. Harus kasih panana. Dan jalannya juga kakinya diangkat satu, Man. Unik banget karena orang Tegal. Orang Tegal kalau makan di warteg kayak gini, kakinya diangkat satu. Oh iya. Itu jangan ini dari sini. Oh iya. Nah, asik ini yang sebelah sini. Oh, tegelan. Sebelah berarti ditarik ya, Bang ya. Luar biasa unik Epol. Oh iya. Ya Allah, mungkin besok perlu diurut ke Mak Erot, Man. Sama Ida Dayak juga. Jangan Mak Erot. Nanti yang gede bukan yang lain. Yang gedenya yang lain. Ya. Iya. Bagus ya, Mas. Ya, terima ya. Saya terima besok tak bawa ke Geo Historic Pet. Siap. Prehistoric Pet sih. Biasanya kan gini, kalau orang habis ngasih kan ngasih lagi ya. Aku mah enggak mau berharap ibadah dari Mbak Wanto. Jadi saya mau milih sendiri. Kameramen kita. Milih apa? Manuk cuk. Ratlah tegang. Kejagal Mbak cepetan Mbak. Deleng Mbak. Minus KB iki lho, jamuran KB iki lho. Cucu banget lho. Luar biasa unik Epol iki. Jalan kaki ditarik satu. Speknya naik turun seperti grafik di analistik. Tangannya kekar. Karena dia cukup berang. Woi, gimana? Kok deset? Nanti mati gemblong nanti ya. Itu maghrib mau dibawa masuk. Mau tak bantuin bawa masuk. Oh ya udah, tak bawain masuk sendiri. Udah aman. Udah. Apa ini? Saya sudah suruh. Eh Mbah, melayu metan Mbah. Mbah nyolong pit Mbah. Mbah banyak air nyolong pit lu. Mbah kepit Mbah diangkut. Mbah dikotongi kapet Mbah. Kepitnya bojo kuas. Minggir. Balik-balikan apa ini? Ya. Pulang-pulang. Asuk. Balik. Kacik. Para buaya donut-donut gue kok. Balik. Pulang. Ke gereja Mbah, gereja. Bok ngesaki. Kanjang mulia. Asuk apa-apa nih. Nyolong apa maning gue wis. Burung. Apa? Burung nyolong. Burung. Masa? Ngentut karep ya? Ora. Oh iya. Maunya kali kandang manuk, Mbak. Dicek manuknya, Mbak. Kandang, Mbak. Ayo, manuk maju. Oh, bonsai, Mbak Cikor. Bonsai. Tak kira rekau warna kali bonsai. Pala pertempuran teman-teman. Dah, kita sholat dulu Man. Hah? Cut dulu, terus channel lu antuk goreng. Yo guys, dua. Kita sholat dulu goblok. Guys, inilah salah satu keseruan dari Mbak Wanto dan Galuh Cuisin. Selam blok dulu.